Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, welcome back with me, Kostul. Hello guys, hello friends, good morning. Okay, thank you teman-teman. Jadi hari ini Kostul akan membawakan sebuah pilar. Aha, ada yang tahu pilar apa kita hari ini? Jadi hari ini Kostul akan membawakan sebuah pilar, yaitu pilar 1. Judulnya adalah Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Oke, baik, langsung aja ya kita dengar ceritanya yuk. Oke, jadi temanya adalah saya berbuat baik kepada teman. Wah, teman-teman coba lihat. Wah, ini namanya Rina. Rina sama Putri. Wah, coba lihat. Putri enggak ada es krim. Terus Rinanya ada es krim 2. Wah, teman-teman coba lihat. Rina mau berbagi dengan teman. Dia kasih es krimnya 1 kepada Putri. Putri, ini es krimnya. Wah, Putri bilang terima kasih Rina. Oke, coba kita lihat yang di bawah yuk. Wah, ini mereka saling ini berjabat tangan. Mereka anak yang baik. Wah, mereka kalau berbuat kesalahan saling memaafkan. Begitu ya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wah, ini Rito dan Doni. Wah, Rito ada dorong sama Doni. Wah, gak boleh teman-teman. Gak boleh berbuat begini. Ini tidak baik. Yang baik itu berbagi sesama teman dan saling memaafkan. Ya teman-teman, coba tunjuk mana anak yang baik. Yang di atas atau yang di bawah atau yang ini? Iya benar, yang benar adalah anak yang baik yang di atas. Kemudian yang mereka berdua. Mereka berdua, nah, yang ini dengan yang ini bagus ya. Mereka baik ya, ini saling memberi, ini saling memaafkan. Wow, yang ini tidak baik teman-teman. Tidak bisa diikuti ya, yang tidak baik ya. Oke, baik teman-teman. Satu lagi ya, satu lagi yang bagus. Wah, ayo apa itu? Ah, ini temanya adalah saya bersikap baik terhadap hewan. Coba lihat teman-teman. Wah, Doni ini kasih makan hewan. Dia kasih makan dombanya. Dombanya ada 2 ekor. Wah, ini domba makan. Dombanya lapar. Kemudian ada namanya Rito. Wah, Rito kasih makan anak ayam. Wah, kur. Ada anak ayam. Dia kasih makan ayam. Baik sama hewan. Wah, ada putra dia lempar batu ke kucing. Wah, nggak boleh teman-teman. Anak yang baik kepada hewan itu dia tidak boleh menyakiti hewan. Wah, putranya nggak baik. Wah, teman-teman, jadi anak yang baik itu kita harus sayangi hewan. Dengan cara apa? Memberi makan. Wah, ini dia ada beri makan hewan dombanya rumput. Yang ini dia kasih makan ayam. Ya, oke, baik teman-teman, itu saja ya cerita pilar dari Kostul. I will see you for next meeting di rumah dengar sama ayah bunda ya. Oke, baik teman-teman, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.